Pembukaan sunroof. Woi. Kagak usah mencet-mencet lagi, Bro. Udah kebuka sendiri tuh. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Ini sama sekali enggak ada yang dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel 514. Kita lagi mengulas otomotif ya. Ini saya lagi di dealer Wuling. Kebetulan teman-teman banyak yang pengen ini ya, tahu tentang Wuling, mobil yang lagi viral. Ini saya udah izin, kebetulan ada marketingnya dari Wuling. Saya mau ditemenin sama sales Wuling. Oke bang, siapa namanya bang? Januar. Januar, oke, boleh bantu jelasin bang apa aja kelebihannya? Boleh. Wuling nih. Untuk Almas ya, di sini kita yang kita lihat sekarang ini Wuling Almas. Wuling Almas yang ya. Tipe baru, tipe paling tinggi yang di kelas 7 seat. 7 seat ya. Tentunya 7 seat. Kemudian untuk fitur unggulan kita di sini tentunya kita dari engine atau mesin ya. Engine-nya. Dengan CC 1500 tapi sudah turbo. Oh. Cuman turbonya itu turbo kita by Honeywell. Oh gitu. Honeywell ya. Itu produsen pembuat mesin pesawat Boeing asal Amerika. Amerika itu, ya. Iya, sudah turbo charge. Honeywell. Vintus. Almas turbo. Almas turbo yang ini ya. Oke, Dari lihat dari depan. Dari tampak dari depan sudah stunning design ya. Stunning design maksudnya pertama kita sudah punya lampu fitur eye, di mana satu lampu ini tapi sudah memiliki tiga fungsi, yaitu DRL, kemudian lampu sen dan lampu sejak, lampu kabut. Itu tiga fungsi. Kemudian dari tampak dari grillnya, kemudian dari bentuk mukanya itu sudah garang banget ya, sudah seperti muka hiu surface. Wih, keren ya, SUV garang ya. Kita boleh masuk ke bagian dalamnya bang? Boleh masuk aja bang. Oh ini udah elektrik ya? Wow keren banget nih Wuling bro, mewah ya dalamnya. Wah lapang banget nih. Di dalamnya tentu yang pertama langsung disuguhkan oleh tampilan head unit kita ya, yang sebesar 10,4 inci. Gede banget ya. Iya, di mana sistemnya pun sudah menggunakan sistem Android juga. Sudah sistem Android. Kemudian ada kelebihannya lagi, mungkin lagi booming atau lagi trending topic ya di si Almas ini. Kenapa? Kita sudah menggunakan fitur voice command. Wuling Indonesian Command. Di mana ada beberapa sistem atau aplikasi bisa diaplikasikan hanya dari sensor suara kita aja. Coba bisa kita hidupkan. Kita contohkan satu. Wow, keren ya. Dan kita sudah ada sunroof panoramic. Oh, panoramic sunroof ya, ada double ya. Sampai belakang. Dan ini kita bisa buka tanpa menekan tombol atau memijat tombol, tapi hanya dengan sensor suara aja. Oh, gimana bang? Coba saya jelas ya. Oke, membuka jendela pengemudi. Oh gila, keren ya. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Kemudian AC juga. Hidupkan AC. AC dalam keadaan hidup. Matikan AC. Oke, mematikan AC. Halo Wuling. Halo. Pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 4:43. Nah, itu salah satu contoh sedikit contoh lah dari fitur voice command. Terus AC-nya nggak dihidupin lagi nih bang? Panas. Oh boleh. Hidupkan AC. Halo Wuling. Halo. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Wih keren banget ya, sumpah baru tahu ini mobil keren banget bisa ngebaca gitu ya. Kemudian kita dilengkapi dengan sistem TVMS atau Tire Pressure Monitoring System, TMI di sini, dimana tekanan dan suhu ban bisa kita ketahui tanpa kita melihat keluar misalkan ya. Kempes atau bocor. Dari mana fiturnya tuh mas? Dari sini, dari MID. Oh MID, penyetelan di MID ya. Sini ya. Atau bisa juga di ini. Oh ini dia ya.
Nah, oh itu dia ya. Sekarang suhu ban sudah bisa diketahui di sini. Oh iya ya, sekarang tekanannya 34, yang belakang 29. Atau mau juga di dilihat di sini juga bisa dari layar monitor ya, unit oleh sensor suara juga. Halo Uling. Halo. Tampilkan tekanan ban. Oke, membuka halaman tekanan ban. Memang keren, canggih ya. Ini belum ada loh di mobil Jepang ya, yang khususnya dipasarkan di Indonesia, yang sekelasnya dia ini belum ada loh fitur yang canggih ini. Oh, pantesan mobil ini viral ya. Ternyata benar-benar teknologinya keren banget. Kalau ini bang, ini kan abang di Wuling Pekanbaru. Terus kalau untuk harga yang tipe ini berapa ya? Kalau untuk Alma sendiri kita ada 4 tipe. Kebetulan yang kita jelaskan ini kan tipe paling tingginya. Yaitu dengan harga 348.8 juta. Oh, untuk wilayah bukan baru ya? Riau untuk ya? Untuk Riau sendiri sih. Untuk Riau sendiri. Dimanapun, asalkan di Riau ya. Oke. Okay. Nomor handphonenya berapa ya mas ya? 0812-728-0933. Oke, okay, jadi kalau ingat Wuling boleh hubungi langsung. Oke, yang lain bang, apa lagi nih? Kalau misalkan di ini di Alma sendiri fitur yang lain sebenarnya sih kita punya cruise juga di power steering. Dimana cruise control mungkin banyak yang sudah tahu juga. Gunanya untuk di jalan lurus sebenarnya. Di jalan lurus ya, betul. Jalan lurus sebenarnya. Kita nggak perlu nginjek gas lagi ya kan. Kecepatannya kita di 60 km per jam minimal. Bisa kita atur di sini. Ini cruise controlnya. Kalau untuk di Alma sendiri. Kan parkirnya, rem parkirnya kita sudah electric parking brake. Mungkin ada di brand lain juga sih, ada juga sih. Kemudian kita sudah memiliki AVH. Nah ini yang saya nggak tahu nih apa nih. AVH ini kalau misalkan masnya tahu atau misalkan pernah dengan brake hall, itu hampir mirip seperti itu sih. Iya betul betul. Tapi nama di kita yaitu namanya automatic vehicle holding AVH. Jadi fungsinya itu pada saat perjalanan tanjakan turunan lampu merah atau macet, si pengemudi hanya cuman tekan rem dalam-dalam saja tanpa menarik tuas hand rem atau parking brake-nya. Mobil kita akan berhenti. Cuman untuk mengaktifkannya itu perlu satu syarat, yaitu seat belt pengemudi wajib terpasang. Oh gitu ya. Ya wajib terpasang. Tapi akan hidup pada saat pertama kali kita menghidupkan mesin. Seperti itu. Oh ini ya. Kalau yang ini untuk kunci pintu ya. Ini sensor parkir, ini untuk operasi AC belakang. Iya, AC belakang. Ini kira yang ini sudah 3 baris ya, Bang ya? Oh, 3 baris bangku ya. Sudah 3 baris. Di mana baris belakang itu kita bisa lipat rata, jadi bisa jadiin bagasi juga. Joknya udah kulit ya, ini jok aslinya. Kulitnya ya. Sudah semi lider, ini memang bawaannya dari pabriknya sih. Oke, okay, kita lari ke bagian belakang nih, matiin dulu AC-nya ya. Belum mati. Oke, okay. Keren banget. Oh ini ada apa nih ya yang gambar kamera ini ya? Nah, di sini. Coba lanjutkan lagi. Satu lagi, kita sudah dilengkapi sensor parkir itu depan belakang ya. Di depan ada 2, di belakang 4. Dilengkapi lagi dengan kamera 360 atau 360. Di mana sekelilingnya sudah ada kameranya. Menggunakan kamera ya. Contohnya kita tekan 360, ini bisa dari layar, bisa dari sana ya. Gitu ya. Ya, kamera 360. Oh, 360 ini untuk on-kan kamera di sini ya. Iya, di head unit. Oh, ini teman-teman bagian ini tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, tampak belakang. Dan ini around view-nya. Keseluruhan. Oh, jadi fungsinya ini tuh untuk kita lihat coba di head unit ya. Coba ya nih. Oh. Saya tekan on semua kameranya. Wah ini mah murah banget nih mobilnya. Teknologinya canggih pasti. Pantesan viral ya. Dahsyat. Wuling Alma canggih banget.
ini benar-benar canggih. Tampilannya juga keren. Tampilan samping dari kita udah lihat dari atas aja dari kaca ya. Ya. Kaca kita di belakangnya sudah floating roof. Jadi terkesan mengambang gitu, tidak ada pilar lagi di belakang. Ini bang ringnya pakai ring berapa ya? Nah, kalau misalkan di bawahnya ini kita pakai di ban, kita pakai ring 17. 17 ya. Dan sudah memiliki rem cakram di depan belakangnya. Jadi double disc 4 rodanya. Udah double disc 4 rodanya. Dan dilengkapi juga dengan sistem pengereman yaitu ABS, ABG, brake assist sekaligus. Ini saya agak aneh nih, ini bagian shock ya? Iya. Kita soalnya kita keren memakai ya? Suspensi independen monocoque. Jadi bantingannya sangat-sangat enak walaupun kita nabrak lubang. Lebih, kenapa? Lebih meredam iya. Ya. Iya. Kita suspensinya independen monocoque gitu. Lebih enak banget kalau misalkan bantingan. Jadi sangat stabil kalau misalkan di jalan jalan berlubang juga. Kalau dari belakang itu back door. Oh gitu ya. Belum auto back door aja sih. Cuman kalau tailgate aja. Iya, tailgate aja dia belum auto. Belum auto back door. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa di belakang ini kita ada row ketiga atau baris ketiga. Cuman memang agak sedikit kecil karena memang kan kita di kelasnya medium SUV. Tapi ini berfungsi juga, bisa juga menjadi bagasi. Kenapa? Karena bisa lipat rata. Iya, betul kayak gini ya. Dan sebenarnya juga nih bang, apa namanya, kalau SUV itu sebenarnya kan bangkunya itu dua baris. Betul. Standarnya dua baris, cuman di Indonesia aja jadi ditambahin gitu. Betul. Indonesia kan banyak anaknya yang suka beranak, jadi ditambahin ya teman-teman. Oke, ini video Wuling Almas. Jangan lupa di like, di subscribe. Support terus channel saya. Buat teman-teman yang mau request mobil apa lagi saya review, silahkan di komen di kolom komentar, ntar saya kabulin. Oke, sehat selalu yang nonton, murah rezeki, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.